Assalamualaikum teman-teman, bro-bro. Kembali lagi dengan saya Kelvin Channel, teman-teman. Apa nama? Tokwan, ayam gunting. Ayam gunting. Oh, ayam gunting. Ayam gunting semua nih. Ayam gunting sebetulnya. Ayam gunting pedas, ayam gunting cheese, itu apa? Sosis, ayam goreng satu ringgit. Apa? Ayam new, meat full. Ambil yang mana satu? Ada yang beli mana? Mana tuh? Cheese, ayam cheese. Agak pedas, kis, sedap. Ayam gunting pedas. Ayam gunting biasa. Pedas, pedas. Oh, ay, apa-apa ayam ni yang jual ni? Ayam tepung, ayam boleh. Tak, dikata ada ayam. Apa-apa yang jual? Ayam bawang putih dengan tepung dengan lima kasih. Ini? Oh. Bawang putih ada. Bawang putih ada. Ini apa ni? Mango? Mana? Ni, mango. Ah, mango? Nak? Ah, mango satu. Mango mak. Dua lah, kasih dua mango eh. Mango dua. Okay, mango dua. Okay. Ini dia pakai lori ya bro. Chicken new, chicken wing, cheese. Oh, di sana pada jual ni. Ayam kukus. Tokwan ah, tokwan. Ayam gunting, cheese. Air tebu, air limau pada jual. Ini buka pukul berapa ni? Sampai malam. Sampai malam. Kita orang jalan tak, mereka jalan tak. Tapi dekat itu pun ada. Tak mesti ada, ada. Saya koma ada. Oh, di mana-mana ada cawang semua lah. Ha. Wow, ramai. Tapi ini saya baru nampak 2-3 hari ya. Ini hari pertama. Ini pertama, Bismillah ni. Oh, lain tempat sudah pergi lah. Ini belum pernah. Ini nanti ada pasar malam nanti mungkin ramai lah nanti. Kalau sudah ada pasar malam mungkin lagi-lagi ramai. Pergi lah ke malam. Mana ni mangga? Mangga. Mana tu jual tu? Wakah ni jual ayam gunting. Ayam dengan anaknya sekali. Oh, ini bagus ni agak ni. Dia boleh berjalan terus ni. Kalau sini tak ada tak ada pelanggan, dia orang boleh berpindah ke tempat lain. Coba pergi ke pasar borong sana kan, tepi sana, kalau kita boleh. Luak, luak, luak. Dekat tu apa? Wajib mereka dekat Kemang tu, dekat air, oh. Dekat Dan Pandang tu. Oh. Oh, situ wajib mereka, kita tahu. Jadi bro-bro tu, kawan-kawan ya, kalau nak tok wan ayam gunting tu, dia punya cawangan banyak lah. Bukan satu je tau, banyak ni minyak cawangan. Ya, saya pun kadang-kadang selalu jumpa juga tu Tok Wan ayam gunting ni. Tapi kali ini saya terjumpa dekat Selayan Jaya sini. Jadi saya penasaran, saya nak tengok juga rasa dia macam mana. Ternyata sedap lah bro. Jus mango dia pun sedap. Nah, sedap-sedap kan. Wow. Dia pun sediakan meja bro, meja kursi, boleh duduk makan dekat situ tau. Kita boleh duduk relax pun boleh, tapi jalan je ni. Ya, kalau teman-teman atau kawan-kawan nak tempahan itu Tok Wan ayam gunting tu, tinggal telefon aja di nombor.
Oke bro, sekian saja video saya kali ini teman-teman. Ini hasil yang kita mau beli tadi, yaitu ayam gunting dengan mango, jus mango. Nanti kita pulang rumah bermakanan bro. Oke, sekian saja dari saya teman-teman. Jangan lupa teman-teman yang baru bergabung, sila di subscribe dulu teman-teman. Thank you, bye-bye. Yeah.